Saat ini saya Jalan sedang sana berada keluar lagi di seorang. Ya, ada bisa tak tunda ke. Desa Matei, Keluar lagi saya langsung apa pibai. Tahu tepatnya bagaimana di kenapa pibai? lokasi Mana urut kandang lagi? Mana mana nomor ya kami? Adi ngurut. usaha ternak babi milik kelompok OMB Bersatu. Kelompok ini merupakan kelompok bentukan Yayasan SIP Indonesia dan tujuan pemberdayaan kelompok tani ternak di Desa Mati. Progres pekerjaan kira-kira sudah mencapai 40%. Dan tahap selanjutnya akan dilakukan pengecoran slop atas. Mau dicor sebentar kok, Bapak? Belum ya? Oh, masih anyam besi. Jadi rencananya besok akan melakukan pengecoran slop atas kandang. Bahan untuk atap kandang sudah tersedia. Atapnya hanya dibuat dari daun lontar. Sebab jika menggunakan seng, dikhawatirkan akan terlalu menaikkan suhu kandang, akan terlalu panas. Karena konstruksi bangunan kandangnya lantai semen dan berdinding tembok. Memang rencana awal dinding kandang ini sebenarnya akan dibuat dengan bahan kayu, namun dalam perjalanan kelompok menginginkan agar dibangun menggunakan dinding tembok. Lubang-lubang feses dari dalam kandang nanti perlu ditambah kira-kira 3 lubang lagi, sehingga perjalanan air dari dalam kandang ketika disiram bisa lebih cepat. Ini dia ibu pendamping sekolah lapang untuk kelompok OMB Bersatu di Desa Matei. Di sana nampak ibu-ibu anggota kelompok sedang mengumpulkan kerikil untuk mengisi dasar lantai kandang yang akan dicor nantinya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru yang saya upload ke channel ini. Terima kasih, Shalom.
Ibu pendamping sudah membuat laporan kegiatannya untuk minggu ini.